Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya. Kembali kita akan berbagi informasi Bapak Ibu rekan-rekan. Kali ini masih di rekam versi 2 ya untuk Bapak Ibu rekan-rekan yang ketika menyusun komponen biaya di akun bendahara belum bisa menghapus ataupun mengedit apabila ada kesalahan, sedikit ada solusi ya Bapak Ibu. Barangkali ada yang belum memahami, kita akan bagikan. Sekali lagi, jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu rekan-rekan, kita saat ini sudah berada di akun bendahara madrasah ya. Kita akan langsung ke menu rencana belanja definitif. Ini sub kegiatannya. Nah, ini misalnya ada kesalahan ketika Bapak Ibu input komponen biaya di sini, ketika mau mengedit ya. Di sini seharusnya sangat mudah untuk edit ya. Kita ubah angkanya kemudian klik simpan ya. Seharusnya bisa bisa diedit Bapak Ibu seharusnya. Misalkan ini ada kesalahan misalnya di koefisien atau di biaya nominal, masih bisa diedit sebenarnya, kemudian klik simpan. Demikian juga ketika mungkin akan langsung dihapus ya Bapak Ibu, bisa klik di sini ada tombol tempat sampah, bisa dihapus seperti ini ya Bapak Ibu, kemudian klik hapus. Nah, ini notifikasinya sudah berhasil, ya Bapak Ibu, tetapi ternyata di sini masih muncul, jadi belum terhapus. Nah, ini saya kira Bapak Ibu banyak sekali yang bertanya ya, ini sudah berhasil, notifikasi berhasil tetapi masih ada. Nah, ini adalah masalah nasional ya Bapak Ibu, semoga segera diatasi oleh tim pengembang ya. Di tim pengembang saat ini sedang dicari untuk permasalahan yang membuat menu ini tidak berfungsi apa. Nah, untuk sementara untuk Bapak Ibu yang memang sangat-sangat membutuhkan untuk mengedit atau mengubah datanya, bisa langsung dihapus ya. Bisa langsung dihapus, caranya sangat mudah Bapak Ibu. Di sini komponen biaya sub kegiatannya adalah beban operasional 32821 ya Bapak Ibu, beban operasional. Langsung saja Bapak Ibu tandai sub kegiatan yang tadi bermasalah Bapak Ibu ya. Langsung saja Bapak Ibu masuk ke akun kepala madrasah ya. Jadi Bapak Ibu masuk ke akun kepala madrasah, kembali ke tadi belanja. Nah, tadi ini ya Bapak Ibu ya, operasional ini kita lihat dulu. Nah, ini tadi dua kita hapus, tidak bisa. Nah, solusinya Bapak Ibu langsung hapus dari akun dari sini saja ya Bapak Ibu ya. Jadi total rincian yang sudah terisi di sini baru dua ya Bapak Ibu, jadi mudah. Jika terpaksa Bapak Ibu sudah banyak ya tidak apa-apa, daripada beberapa hari mungkin berhari-hari tidak bisa mengedit meneruskan, lebih baik bisa dihapus dari sini ya Bapak Ibu. Insya Allah bisa nih, nanti operasional ya, kita hapus. Hapus Bapak Ibu. Nah, sudah langsung terhapus Bapak Ibu ya. Ini sudah langsung terhapus dan hilang Bapak Ibu ya. Tadi sudah hilang. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal tambahkan lagi saja dari akun kepala madrasah sub kegiatan tadi ya. Sub kegiatan tadi. Nah, ini silahkan ditambahkan lagi. Setelah itu kembali ke akun bendahara madrasah atau staff, kemudian input lagi komponen biaya yang tadi dihapus ya Bapak Ibu ya. Jika memang sudah banyak rinciannya di sini, sudah banyak ya, harus input semua awal dari awal ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau belum banyak, daripada Bapak Ibu tidak bisa tidur karena tidak bisa meneruskan masih salah angkanya, lebih baik ke akun kepala madrasah ya Bapak Ibu ya.
Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan. Jadi itu cara sementara ya, Bapak Ibu ya. Itu adalah cara sementara sampai nanti insya Allah dalam beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan menu hapus dan edit di akun bendara bisa segera bisa terpakai ya, Bapak Ibu, sehingga memudahkan Bapak Ibu rekan-rekan ketika bekerja. Oke, demikian Bapak Ibu, selamat bekerja bagi Bapak Ibu bendara dan tim madrasah yang di Erkam. Semoga lancar. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti dan menonton video ini, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih ya. Silakan dibagikan ke rekan-rekan kita yang lain jika dirasa ini bermanfaat. Terima kasih sekali Bapak Ibu ya. Rekan-rekan, saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita kembali lagi di video informasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.